Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Bang Jul, channel motovlog perjalanan dan acara ya teman-teman. Sahabat itu semua, di malam hari ini Bang Jul berkeliling lihat di seputaran Kota Kisaran. Untuk kondisi malam ini ya masih dalam keadaan hujan, tapi udah enggak ada semacam tadi lah. Ini udah enggak ada lah, tinggal gerimis dikit-dikit aja nih ya. Lama juga tadi hujannya, ini udah enggak ada, tapi masih gerimis ini ya. Inilah suasana di malam hari ya. Lihat kalau kendaraan enggak terlalu ramai ya, karena ini masih gerimis ya. Kalau untuk cuaca dingin banget. Inilah suasana terkini di malam hari di pinggir Kota Kisaran sampai nanti ke Kota Kisaran. Masih gerimis ini teman-teman. Sebelah kanan jual sate. Biasanya kalau masih kondisi gerimis ini ya beginilah, tidak terlalu ramai. Lihat ini aspalnya kan masih basah. Kalau masih kondisi gerimis ini ya, ya cuaca dingin lah ya kan. Jadi itu malam hari ini Bang Jul ini berkeliling-keliling lah melihat suasana setelah hujan reda. Ke sepanjang jalan kadang ada lampu penerangan, kadang enggak. Ya, ini ada lampu-lampu rumah lainnya ya teman-teman ya. Anginnya dingin kali, mungkin ini mau hujan lagi ya, tapi ini kan masih gerimis. Inilah suasana malam harinya di seputaran Kota Kisaran. Ini sekarang ini berada di Pasar Lama. Ini kendaraan sudah mulai ramai karena udah mulai berhenti lah hujannya. Baru masih gerimis sedikit ini ya teman-teman ya. Sebelah kiri ini ada jualan nasi, jualan Indomie ya. Ini ada jual ikan bakar, ini kami juga di kaki Tower Street. Ini ada perumahan. Ini cukup sepi juga nih malam hari ini ya. Kenapa ini kan genangan air habis, masih hujan ya. Tadi deras sekali nih hujannya. Emang enaknya kalau masih kondisi hujan dan masih gerimis ini ya, enaknya ya di rumah tidur, tarik selimut. Ini masih becek juga nih ya. Jual Indomie ya. Jual ini malam ini jam. Jadi beginilah kalau malam hari habis hujan atau kalau masih gerimis ini ya, ya dingin lah. Tapi ini kendaraan ini udah mulai agak ramai ini keluar, mungkin ada keperluan atau membeli makanan, entah mau kemana lah, orang itu yang tahu ya kan. Ini gede buka ini sebelah kanan jual mie ayam sama bakso. Ini hujan-hujan gini makan bakso ya enak kali, hangat badan. Bakso, minum kopi, enak banget. Ini gue lihat ini lampu penerangan ini minim di sini ya. Sebelah kiri ini ada jualan ini, lengkap ini ya jualan ini. Makanan itu tanah kosong ada ya sebagainya.
kalau udah sampai mau ke kotanya ini rame lah kan. Rame. Tapi nggak tahu juga nanti entah tengah malam hujan lagi, tapi ini masih gerimis dekat titik tinggal ya. Kanan sana itu ke kota itu, atau ke kiri lah ini. Ini biasanya kalau nggak hujan ini banyak nih malam-malam mancing ini ya. Sini ikannya katanya banyak ini sini nih. Sini kosong. Habis hujan ini lihat nampak genangan air ya kan. Banyak juga jualan-jualan ini ya. Ini ada jual mie ayam, bakso. Kalau udah hujan-hujan gini makan bakso mantap. Ini ada mie ayam bakso Mas Badri. Enak itu baksonya. Sini lampu penerangan pun sedikit ya, paling lampu-lampu teras rumah orang lah. Ya, sahabat YouTube, sekian dulu perjumpaan di malam hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.